Bekas pemain nombor 1 dunia Ronaldinho pasti tidak pernah menyangka untuk menyambut hari kelahirannya di penjara. Tetapi itulah realiti sedih yang terpaksa dihadapi oleh pemain legenda itu pada Sabtu lalu sempena hari kelahirannya yang ke-40. Ronaldinho kini ditempatkan di penjara di Asunción, Paraguay atas kesalahan memiliki pasport palsu ketika memasuki negara tersebut. Sehingga kini beliau telah ditahan selama 2 minggu bersama abangnya Roberto Assis. Menurut laporan sebelum ini, bekas pemain Barcelona itu boleh terus dipenjarakan selama 6 bulan lamanya jika didapati bersalah. Untuk menjadi individu bebas mungkin adalah impian Ronaldinho dan hadiah terbaik buat dirinya pada masa ini. Tetapi kehidupan beliau di penjara juga tidaklah seburuk yang ramai biasa bayangkan. Malah dikatakan, warga penjara sangat gembira dengan kehadiran Ronaldinho yang tidak loket berkongsi taktika baru bola sepak. Pada minggu lalu, beliau mengambil bahagian dalam kejohanan futsal tahunan yang dianjurkan oleh pihak penjara. Walaupun hanya beraksi satu perlawanan sahaja, iaitu di perlawanan akhir, Ronaldinho mempamerkan kehebatannya dengan menjaringkan 5 gol dan menghasilkan 6 assist untuk pasukannya menang 11-2. Dan ketika menyambut hari kelahirannya yang ke-40, Ronaldinho dihidangkan dengan daging BBQ. Menurut akhbar Evening Standard, majlis BBQ tersebut dianjurkan sendiri oleh banduan di situ untuk memastikan legenda bola sepak dunia itu sentiasa gembira dan bersemangat. Seperti banduan lain, Ronaldinho turut belajar skill baru di sana. Ronaldinho dikatakan mengikuti kursus asas pertukangan kayu, program yang sememangnya disediakan untuk banduan di